Hai, jumpa lagi kembali dengan Kak Eros Channel. Apa kabar Bunda? Semoga sehat ya Bunda. Hari ini biar kita sehat lagi Bunda. Ayo kita lihat Bunda. Kak Eros mau masak gulai ikan kepala kakap yang mantap Bunda. Ayo Bunda kita lihat apa saja bahan-bahan gulai ikan kepala kakap yang mantap. Yuk! Bahan utamanya ya Bunda, tentu ikan kepala kakapnya ya Bunda ya. Ini ada dua potong, terus belah dua. Pertama-tama Bunda kita asemin dulu ikan kepala kakapnya ya Bunda ya. Kita asemin. Dan kita biarkan kira-kira 20 menit ya Bunda ya. Sebenarnya tadi Ros sudah asemin Bunda, biar dilihat dan dicontoh ya Bunda ya. Ini ikannya kita biarkan, udah kita lumerin dengan asam. Kita tutup kembali ya Bunda ya. Bumbu-bumbu yang dihaluskan ya Bunda ya. Ini cabai keritingnya 12 dan cabai rawitnya Ros pakai 5 ya Bunda ya. Kunyitnya 2 ruas, bawang merah 6. Ros sudah potong-potong ya Bunda ya, nanti biar gampang ngalusinnya. Kemirinya Ros pakai 3. Jahenya ya seruas. Bawang putih 4. Bumbu yang tidak halus ini nanti ya Bunda ya. Lengkuas 3 ruas. Daun salamnya 1, daun jeruknya 3. Daun kunyitnya 1. Serainya 3. Kebetulan ini kecil ya Bunda ya. Dan asam kandis Ros pakai 2. Kemangi kita pakai secukupnya ya Bunda, dan garam juga secukupnya, santan juga secukupnya. Kalau Bunda mau kental banget bisa dibanyakin santannya ya Bunda ya. Bumbunya Bunda kita blender ya Bunda, karena Ros bawa blender. Ros potong-potong lagi dulu Bunda. Kunyitnya Ros potong, langsung Ros masukin. Kemirinya juga Ros geprek dikit ya Bunda. Kalau tidak digeprek lama halusnya Bunda. Jahe juga Ros geprek, nggak bisa geprek Ros potong. Bawang putih, potong aja semua ya Bun. Ini bawang merahnya udah Ros potong-potong, kita masukin semua ya Bunda ya. Kita blender ya Bun. Kalau mau diulek boleh loh Bunda. Cabe rawitnya tadi juga kita masukkan. Kalau yang nggak suka pedes dikurangin ya Bunda ya cabenya. Blender ya Bun. Sudah, sekarang kita mau tumis bumbunya. Pakai minyak cukupnya ya Bunda ya. Kita tunggu sampai panas. Dan panas, kita masukin ya Bunda ya. Bumbunya yang kita ulek tadi ya Bun. Kita tumis sampai wangi Bunda. Ini udah mulai berminyak ya Bunda ya. Ini
ya udah bau aromanya udah terasa mateng dan panas. Kita masukin nih bunda serai yang tadi kita geprek ya bunda ya, jangan lupa digeprek. Lengkuasnya juga kita geprek. Kita masukin daun kunyit, daun jeruk, daun salam, dan asam. Asam kandisnya ya bunda ya. Kita tumis lagi biar aromanya keluar ya bunda ya. Kita masak dan panas. Kita masukin air ya bunda ya. Ini udah mendidih ya bunda ya. Mendidih. Setelah kita masukin ikannya bunda ya. Nanti kita tambah santan. Ikannya kita masukkan. Kita masukin santan ya bunda ya. Kita usahakan kecemplung loh bunda ikannya. Kalau kurang kita tambah santannya bunda. Dan kita aduk-aduk terus sampai mendidih dan matang ya bunda. Nanti kita kasih garam. Kalau mau pakai penyedap tinggal ditambah ya bunda. Kita pakai penyedap. Biar nggak pecah santan, memang kita aduk-aduk bunda sampai mendidih ya bunda ya. Bunda udah mendidih ya bunda ya. Bisa kita kasih garam ya bunda. Kita pakai garam secukupnya kira-kira. Harus kasih ini ya bunda ya. Coba ya bun, mudah-mudahan nggak kasinan. Dan juga Ros suka pakai masako ya bunda, rasa ayam kaldu spesial. Kita coba ya bunda, kita kasih secukupnya juga ya bunda biar tambah enak loh bun. Gini ya bunda ya, setengah sendok. Jangan lupa icipin rasa nanti ya bunda ya. Bunda, udah mau mateng nih bunda, udah isi berasa, udah pas banget. Asamnya berasa ya bunda ya, garam, asam udah berasa ya bun. Kita masukin kemangi bunda terakhir biar aroma wanginya tambah enak ya bun. Masukin kemangi kayak gini, sebentar aja langsung kita matikan kompornya ya bunda ya. Bun, ayo bunda kita makan. Bunda sekarang Rod mau plating nih bunda ikan kakapnya nih bun. Nah Rod tambahin satu lagi ikan kakapnya. Terus bikin kayak gini ya bunda ya. Dan baru kita kasih sedikit kuahnya bunda. Ini dia bun, ikan kakapnya enak banget bunda. Boleh dicoba bunda, pasti nggak rugi nonton video ini bunda.
kita makan sekeluarga. Nih, nyenengin keluarga kita, Bunda. Kita kasih kuahnya, Bunda. Oh, kita taburin kuahnya, Bun. Enak wingit kuahnya, Bunda. Berasa asem-asemnya, Bunda. Ini, Bun, liatin nih, Bunda. Wih, ini dia nih. Gulai ikan kakap yang mantap. Jangan lupa, Bunda. Bunda like, subscribe, komen ya, Bunda. Dan video, tunggu lagi video Kak Ros. Berikutnya, Bun. Ini dia, Bunda. Ngajar Ros bikinnya. Biar kelihatan tambah mantap. Chef Ros Channel. Ini dia, Bunda. Masakan Kak Ros. Chef Kak Ros Channel. Jangan lupa, Bunda, di like, subscribe, dan komen ya, Bun. Terima kasih, Bunda.